Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nun sanak bidang satu dimanapun saja berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama pernah mengatakan bahwasannya salah satu cara untuk melihat kebaikan ada pada diri seseorang adalah pada saat engkau melihatnya, engkau teringat akan Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihatnya, engkau beraktivitas dengannya, engkau berbicara dengannya, secara tidak langsung ia mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudara kita di sekitar kita, ada kalanya jikalau kita melihat mereka, kita teringat akan hal lain. Kita melihat si fulan, kita teringat kepada olahraga yang ia sukai. Kita melihat si fulan, kita melihat kepada makanan yang ia sukai dan lain sebagainya. Tetapi ada seseorang di sekitar kita yang insyaallah Allah ridho padanya, jikalau kita melihat mereka, maka kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang menyebabkan hal ini? Apakah dari bentuk wajah mereka? Apakah dari pakaian mereka atau lain sebagainya? Yang pasti yang menjadi faktor utamanya adalah habit atau kebiasaan yang mereka bentuk. Kebiasaan yang mereka bentuk selalu mengiringi dan selalu mengandalkan dan selalu membawa syariat-syariat agama Islam dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas mereka. Saat mereka berolahraga, seperti mereka bermain bola atau lain sebagainya, mereka menutup aurat, mereka selalu membaca doa sebelum memasuki lapangan. Pada saat kelelahan, saat mereka minum, mereka duduk, membaca bismillah, memegang gelas dengan tangan kanan dan lain sebagainya, selalu membawa syariat-syariat Islam di dalam kehidupan mereka. Itulah yang membentuk mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga seseorang melihat mereka, teringat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Kita mengetahui bahwasannya, dikatakan bahwasannya tugas manusia, tugas umat muslim adalah untuk menjadi da'i. Menyampaikan kebaikan adalah untuk menyampaikan syariat-syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Tetapi tidak semua di antara kita yang memiliki kemampuan public speaking yang sangat hebat. Tidak semua kita yang bisa berbicara di depan umum, tidak semua kita bisa ceramah di depan mimbar atau lain sebagainya. Tetapi menjadi da'i yang lebih baik adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri, dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang sangat indah, yang bisa membuat orang lain ketika melihat kita, mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung. Sungguh sangat indah sekali teman-teman yang berbahagia, ketika seseorang melihat kita, mereka teringat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah teman-teman sekalian, saudara-saudari sekalian melihat jikalau ada di sebuah tongkrongan, di suatu majelis yang di tongkrongan tersebut ada kalanya mungkin di sana tidak ada kebermanfaatan di dalamnya. Mereka berbicara hal-hal yang tidak ada manfaat begitu. Kemudian ada seseorang alim yang lewat, seseorang yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, jalan di depan majelis tersebut. Dan seketika majelis tersebut berhenti untuk berbicara hal-hal yang merugi. Ketika melihat orang ini, secara tidak langsung mereka teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung mereka ingat bahwasannya majelis mereka adalah majelis yang merugi. Dan sungguh sangat luar biasa. Bagaimana jikalau seorang yang alim tadi, yang Allah ridho kepadanya, menghampiri majelis tadi, sedangkan ia berjalan saja sudah begitu pengaruhnya terhadap majelis tadi. Bagaimana jikalau ia bergabung, lalu ikut dalam pembicaraan, perlahan-lahan mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu. Sangat indah sekali teman-teman yang berbahagia, jikalau kehidupan kita menjadi seperti itu, maka bentuklah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang lebih baik, yang selalu mengaitkan kebiasaan kita dengan syariat-syariat agama, yang selalu menunaikan perintah-perintah Allah dalam setiap aktivitas kita, baik setiap kita makan, setiap kita mau tidur, bangun tidur, bekerja, belajar dan lain sebagainya. Mari kita kaitkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan kepada syariat-syariat Islam. Setiap kita akan melakukan aktivitas, kita pikirkan dulu apakah Allah ridho dengan ini atau tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala ridho akan ini, mari kita laksanakan dan semangat untuk melakukannya. Tetapi jika kita ragu dan Allah Subhanahu wa taala sepertinya tidak ridho akan hal ini, lebih baik kita tinggalkan dan kita menuju ke arah yang apa Allah Subhanahu wa taala ridho dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.